Guys, selamat malam. Gua mau main Final Fantasy 15 ya. Final Fantasy 15 ini adalah game RPG. Ya, gitu RPG. gue baru main karena gue baru main. Gue masih level rendah ya, masih level rendahan gitu. Gue mau ngajarin, lu ngajarin kalian yang baru main juga, terus mau naikin level dengan cepet. Gue nyontek dari channelnya Bang Tara deh. Caranya adalah dengan cara kita mencari monster kaktus. Apa itu monster kaktus? Nanti kita lihat ya, namanya kaktuar. Monster kaktus itu adanya di sini. Buka map ya, buka map di Hammerhead. Hammerhead tuh, Hammerhead tempat montir seksi bernama Cindy. Agak ke atas ada treasure hunt, kotak harta karun. Di sini naik dikit ke atas nanti ada batu di sini. Nah, nanti gua ajarin sih, gua ajarin ya. Oke, kita ke sana naik apa? Awan Kinton. Nah, kita dulu manggil Awan Kinton ya. Ini dia Awan Kintonnya. Easy now. Seekor kuda bernama Chocobo. Bukan kuda ini burung. Burung jadi-jadian. Karena nggak ada di dunia nyata. Kita naik kuda. Nah, tuh treasure-nya di sini ya. Tuh, nih treasure-nya di sini. Nah, di sini ada. Ambil dulu. This is not normal. It's time. Hari nanggulin. Kita bunuh dia. Sudah mati. Onward. Yep. Kita di sini pick up. Terus di situ kan ya, terus maju tuh, ada batu tuh depan tuh. Batu, ada batu. Batu di depan sono, ke sono. Nah, terus di sebelah kanan ada badak bercula satu. Nah, cara untuk biar kaktuar itu muncul adalah dengan membunuh si badak ini. Tapi, jangan lakukan di dunia nyata ya. Membunuh badak itu dirawang, karena ini binatang yang dilindungi ya. Ya, aduh, gue disenggol dong. Emang kita lagi dangdutan. Mati dia. Tapi ada musuh lagi depan lo. Ada pasukan Power Ranger berlima loh. Kita kalahin dulu. Oh ya, ada yang bilang game Final Fantasy ini adalah game boy band. Kenapa sih ditinggal boy band? Nah, karena pemainnya cowok semua, ada 4 biji. Noh, ini si Prompto. Prompto ini si tukang foto. Ini si Ignis. Itu udah muncul. Nah, itu dia yang maksud gua tuh. Monster aneh berbentuk kaktus. Kita bunuh dia, kita bakal dapetin XP lebih cepat. Kita bunuh satu ini sama aja kayak ngebunuh satu monster gede. Udah santai-santai. No, langsung dapat 4000 satu bunuh monster. Cuman monster kaktuar ini munculnya cuman satu kali dalam satu hari dan di jam 5 subuh sampai 5 sore. Gitu. Karena ini masih jam 8. Kita ngapain lagi? Cara naikin XP-nya nanti dengan cara tidur ya. Cuman ini masih pagi jam 8, masa tidur? Kita jalan-jalan aja kali ya. Panggil cocoboknya. Let's go. Kita jalan-jalan dulu sebelum kita tidur. Remember,
Aku tidak mau bertarung. Lari, lari, lari. Kalau punya Bang Tara ini cocoboynya sudah jadi warna putih. Berubahnya gimana ya? Gue juga belum tahu. Bagaimanakah merubah warna si cocobo? Gue nggak tahu. Hut. Mungkin di next next level ada kali. Atau nanti gue cari cara-caranya. Oke, selesai. Kita jalan-jalan aja. Naik regalia, regalia ini mobilnya. Oke, kita jalan-jalan ke nyari misi aja ya. Mana nih? Yang dekat-dekat aja. Lestalium Finus. Ini apa nih? A place to call home. Ini aja. Kita misi ini juga salah satu misi yang bisa dapetin duit, duit banyak. Nah, di sini caranya adalah mana tadi? Guess. Cari si orang gendut ini. Orang gendut ini punya misi nyuruh foto-foto gitu, foto-foto lokasi, dan dia ngasih duitnya gede. Jadi buat kalian yang baru level-level awal dan masih bokek, tapi ini harus chapter 3 dulu kalau nggak salah. Ntar ketemu bapak ini di nih, lihat di peta ya, peta-peta mana ini bukan. Ini di Lestelium. Nah, di sini lo cari di sini bapak-bapak itu lagi di tempat foto-foto gitu di sini. Kayak turis gitu dia. Lo deketin, dia ntar ngasih misi untuk dapetin duit banyak. Jadi semakin apa? Yang pertama dikit, kedua banyak, banyak gitu. Jadi makin banyak. Gitu. Ini gua sudah berapa kali nih motoin dia, jadi sudah banyak duitnya. Mau lihat duit gua berapa? Cara ngecek duit gimana sih? Nggak tahu lah. Oh gini, nggak bisa, ntar aja. Nggak tahu gua, kayaknya harus turun dari mobil dulu. Nah, asiknya game ini pemandangannya beautiful, no. Lihat. Padahal ini gue belum update patch-nya ya. Ini masih standar bawaan dari CD. Jadi kalau nggak salah sih ada 9GB update-annya, tapi ya rugi. Gue cuman pakai kuota soalnya. Tapi nggak di-update aja beautiful. Ya nggak masalah, jadi gua mah yang penting bisa main. Sudah kita sampai sini. Oh, udah sampai lokasi. Kita disuruh moto apa nih? Should be a nice change of pace. Oh, foto halaman rumah. Wow, tapi banyak tentara di depan. Banyak pasukan Power Ranger. Oh, ini duit gua tuh. Tuh, 65. Itu gua dapetnya cuma dari si bapak gendut itu doang kalau nggak salah. Sama kalau buat kalian yang udah itu cari misi yang berburu monster-monster, itu bisa dapetin duit. Duitnya mau dipakai buat apa? Buat beli potion, buat beli senjata gitu. Tapi selama ini sih masih gua pakai buat beli senjata aja. Apa? Potion. Potion obat, buat obat-obatan doang. Sama senjata sih beberapa. Karena senjatanya ya nggak terlalu banyak yang oke. Mungkin belum ya, karena masih level rendah. Hai.
Gua naik cowok-cobi. Pusing, masih sobi, jalan kaki ini. Ayo, ada juga gak? Level 16 aja. Banyak. Inilah caranya kita bertarung secara tim. Gimana caranya? Penuhin dulu yang L1 itu. Waduh. Gua kalah. Sudah full, panggil Ignis. Bisa berantem tim dia. Sup 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 sup. Wah, lo. Di tipu nggak lo bertarungnya? Satu lagi. Wah. Keren ya? Keren ya? Awesome. Oh, masih ada satu. Kalah deh. Anyone dead? Not me. No. Just tired count. Oke, kita lanjutkan perjalanan para boy band untuk foto-foto. Mendapatkan uang. Wah, benar-benar. Iya. Oke. Wah, beautiful ya. Kelihatannya sih ribet awalnya gua main. Gua kan nyobain training no. Banyak betul yang dipencet. Cuman setelah mulai main sih nggak juga. Enak gitu, cucak cucak cucak. Apalagi kalau sudah ganti-gantian prompto tembak, salah ya, kalau prompto nembak senjatanya, kalau Ignis itu dia bisa ngetek-ngetek penjahatnya, terus si Noctis yang ngabisin, terus kalau Gladius itu strength, kekuatan, jadi dia bisa itulah mengajar musuhnya, bisa lebih damage-nya lebih banyak. Oh, disuruh motor di sini. Kita foto-foto. Oke, we got what we needed. Oke, sudah dapat kita. Sudah foto-fotonya, kita balik lagi ya. Balik lagi dengan cara cepat aja. Return to car. Yes. Dari peta kita jalan jalan-jalan gitu jauhan, kita bisa cara cepat balik ke mobil, tapi ya loadingnya lama gitu loading, sabar. Hup. Oh ya, ini video gameplay pertama gue yang make muka ya. Kalau berhasil, tadi gue sudah nyobain 3 kali dan gak berhasil. Gak tahu yang ini berhasil gak. Let we see. Kita balik untuk mendapatkan rewardnya adalah dengan cara balik ke kota tadi. Kota tadi itu di tadi yang nah ini. Pakai jalan cepat aja karena jauh bener tuh. Bisa tuh dari ujung ke ujung. Kalau lo naik mobil secara normal itu bisa ngabisin waktu kali. Lo mau pakai cara cepat aja. Murah kok, bayar 10 gil doang. Dengan cara begini.
10 gil tuh. Yes. Asal sabar loading aja. Okay, guys. Sudah balik tadi loadingnya, gue potong aja. Loadingnya gue potong kelamaan ya. Tadi kan kita sudah foto tuh, dapet tuh. Terus cara mendapatkan rewardnya adalah dengan cara ketemu si bapak-bapak gendut ini. Nuh, bapak-bapak gendut ini. Terus kita dapat reward duit yang banyak. Kita dapat berapa duit? Wow. Ya, itulah. Black and white. Matches the mood of the scene. Yes, good. Very powerful. Sure. Thank you for this. Yeah, you're welcome. Work of art. Here, the reward. What? Thanks as always. It's my pleasure, Prince. You know I want to help you. The Media King, best pals with the Lucian Prince. Seriously. 9.000 tuh, ya kan? 17.000 duitnya Gil dapat. Ya gitu aja. Jadi itu tadi gue coba buat tutorial buat kalian yang masih level awal bermain Final Fantasy 15 dan masih kiri, nggak ada duit, nggak ada SP level yang rendah. Jadi ini ada cara ngedapetin SP dan levelnya dengan cara mencari kaktuar tadi di awal. Terus cara duitnya cari bapak ini di Latium kotanya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Dadah. See you.